Pak Doni Monardo datang. Ada apa gitu kan? Sementara kami belum datang gitu, tapi permintaan nggak ada gitu kan? Jadi kami proaktif, kami datang, tadi kami ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kami meninjau titik pengungsian di Galangga Harjo, dan memang yang dievakuasi itu ternyata kelompok rentan. Seperti yang kita lihat, ada orang tua, dan disable. Nah, ini maksudnya adalah kondisi Merapi ini kan kita belum tahu ya Pak ya. Apakah ini nampaknya bersahabat ini mungkin karena semoga saja bersahabat. Nah, alhamdulillah, amin. Karena COVID juga kan, iya. Jangan sampai kita COVID kemudian bencana alam itu repot sekali itu. Iya. Ya, kalau udah terjadi sesuatu itu orang rapat dan sebagainya. Nah, nanti kami akan support ya Pak Provinsi ya, tenda pengungsi COVID-19. Jadi nanti tenda itu ada sekat-sekatnya. Tapi karena ini di gedung ya, mungkin memanfaatkan gedung, jadi tenda itu kita standby-kan aja nanti. Karena kebetulan ini bersamaan ada bencana alam, ada COVID-19. Jadi kita tidak ingin selamat dari bencana kena COVID gitu kan. Nah, ini pengobatannya repot ini. Kalau di sini selo mungkin nggak ada ya, karena dingin jadi orang mungkin udara bagus dan sebagainya kan. Tapi udah dites belum? Rapid test? Bagian kita udah. Udah ya? Nah, pikir itu, jadi kami sifatnya mensupport. Ya, tentunya nanti saya sudah catat nomor Pak Kepala Dinas. Ya, Pak Dinas, koordinasi terus. Jadi tidak terjadi bencana, tapi tetap komunikasi. Koordinasi dipetakan. Titik-titik pengungsian, dibagi berat beban tugas. Siapa yang evakuasi, Tagana mengikuti. Ya. Dapur umumnya disiapkan, jaga kebugaran, jangan sampai pas terjadi sedang COVID, nah itu nggak boleh juga. Dan jangan terlalu berani kalau COVID, isolasi mandiri dulu, 2 minggu, sehat baru masuk. Kita semua harus sama pemikirannya, kita menolong para korban yang saudara-saudara kita. Jadi begitu bahasanya, jangan itu dianggap orang lain. Tadi saya juga waktu kelompok layanan dukungan psikososial saya katakan kalau menolong itu jiwai menolong itu. Ada penjiwaan menolong itu. Jadi jangan sekedar menolong, jangan. Tapi lihat ini orang tua sebagai orang tua kita juga. Lihat anak-anak seperti ini. Ini dari Kecamatan Solo yaitu di Jelaka, kemudian Jelaka dan Trotorele. Yang kebetulan 3 desa ini masuk dalam KRB 3, jadi daerah yang rawan terhadap bencana Merapi. Sementara ini pengungsi sekitar 647 orang ya, di 3 desa ya, ini. Dan mudah-mudahan atas bantuan dari Pak Dirjen ini nanti bermanfaat dan amal ibadah beliau serombongan ini dibalas oleh Allah Subhanahu Wataala dengan lebih yang banyak dan lebih bermanfaat. Terima kasih. Are you ready? Yeah.